Sedono Rio wa. Kanu dayo. Apo motoro. Siguro tampi padung sampai padung hektar, padung bo pe gay no kating. Punya sande di lahan Pak Ibu Kemada, di lahan di Pak, di lahan oke. Mungkin sampai sekitar 2 hektar. 2 hektar ya? Eh? Nah, ini lahannya memang sangat memuaskan sih, bebas dari kendala. Iya, ya. Iya, ya. Iya, ya. Yo maah ngonto lum rumpah yo ngan abang yo sonan. Jaidan. Kampung ini sih. Sama. Yang po moto yo. Ya ya ya. Moto ah. Ah ya ya. Ngasih kan ada yo izin tru mayo na wate di lalah kan. Jadi tru jen scrap apa? Ha? Ya. Ah badap kemong maju kampung kah? Maju hanya terhadap berarti untuk mengatasi hal-hal di sawah di gelang untuk lebih ringkas lagi yuk kiban masyarakat nah mengeluh dalam malah masyarakat Pak sangat-sangat memuaskan ya karena biaya sangat irit, biaya yang pertama sangat irit dan ya. Ketimbang dengan upah harian masyarakat lebih irit ketimbang pakai mesin dari ketimbang manual iya iya biaya lebih boros iya biji. Saya juga kadang-kadang keluhan masyarakat di saat musim panen, lagi panen terkendala lagi dari segi urung, hana urung. Tapi dengan teknologi canggih lagi, Pak. Teknologi lagi, Pak. Jadi masyarakat bisa menerima dan sangat memuaskan. Iya, nyonya wilayah atau kampung? Nyonya kampung Desa Gu, Kecamatan Kuta Baru. Kecamatan Kuta Baru. Kecamatan Kuta Baru. Ya, terima kasih Pak ada apa kan wawancara semoga bermanfaat. Andre betul dan subscribe apa.